Maksud aku, maaf ya guys. Jangan nyebut merek ntar di SS loh kalian. Jangan nyebut merek ya guys. Kalau kalian nyebut merek nanti kalian nggak aman. Kalian harus nggak nyebut merek biar kalian aman. Nggak bahaya ta. Wes mlebu zona belang iki guys. Wes tak. Kok malah orang-orang itu di balah komennya itu panjang lebar di sini. Karena netizen netizen yang tahu itu dari Vietnam ya. Kalian orang Indonesia kalian nggak terlalu tahu banyak detailnya. Karena kalian nggak terlalu tahu bahasanya Vietnam. Nggak bahaya tau wes mbuh Ben. Bahaya iki. Lah kamu apa tahu Vi? Aku saksi mata. Aku juga tahu saksi mata. Lah kamu apa enggak tahu bahasa Vietnam? Lah kamu apa tahu bahasa Vietnam? Cuma ngono ya, aku ngerti guys bahasa Vietnam ki. Dia itu sebenarnya tahu tapi pura-pura enggak tahu biar orang yang kalau ngibahin dia itu. Ya wis yo aja ngomong. Sugeng iki tenan yo aku. Kan jadi orang-orang jadi takut kalau ngibahin. Jadi kau DJ boy isi BH mbak paling parah tuh waktu aku tuh di Ho Chi Minh guys. Waktu di Ho Chi Minh itu kan aku waktu di Ho Chi Minh itu kan pas jalan tuku apa ke mas getok kalo getok aku bengi-bengi kan lo mas. Nek apa nih Ho Chi Minh mana getok? Udah getok, apa sih jenengnya ngono ke? Getok yo, kaman citru ka? Aku melok ora. Kowe neng di ya? Bu ya, kowe kene pora yo? Gak melu aku nek wis tuku getok. Neng kono nek sing ngomong ini. Hati-hati karo sing go jilbab kuwi. Masa anak sing ngomong maling lo guys. Jilbab dilokne maling. Penjualnya apa wongnya? Wong liwat. Angkle. Rambok tapuk wi. Ora lo guys. Aku terus panas jane sini. Tapi berhubung aku luwe, aku mending golek mangan timbang lagi. Enggak kamu hajar kami. Yen. Dibongkar aja biar fansnya lihat. Iya percuma. Percuma. Mereka... Kamu ganteng, kamu aman. Iya. Mereka kan buta akan fakta, jadi ya percuma. Orang salah jadi benerin. Malah itu raimu kalau raiku kriminal loh. Raimu kalau raiku itu kriminal, detek no yo, tidak ada pembelaan bagimu dan bagimu. Guys, yo wepe, enak ngene iki guys lho dadale. Enak ngene iki. Aku hari ini lagi ada kesibukan ya, teman-teman. Saya sedulur tak tanggal lagi dulu. Sekarang